Alhamdulillah sehat. Kamu yang keluar-keluar media itu, saya begini aja nggak kepingin kamu kok kayaknya sombong bener. Enggak bang, sombong bang. Gimana bang? Sehat. Alhamdulillah sehat. Kamu masih muda aja kok, kayaknya sok begitu. Saya itu biar tua gini ya. Kamu saya itu bukan di sini saja, Malaysia, Singapura, masalah urusan. Mantap mas, cip. Kamu enggak kayaknya kok sombong benar gitu loh. Oh gitu ya. Iya. Tapi saya sudah siap kok menjamu kamu di atas. Oh sudah ada jamu. Ya. Soalnya sudah dijamu kita bersama. Sendirian. Ini sama tim-tim oh, sebagainya. Oh, iya. Ayo. Tulis ya, sama saya ikut ya. Oh iya enggak apa-apa ya. Pak lift iki ono apa ora sinyal iki? Naik lift, Pak. Mana? Sendirian aja ada. Iya. Atas ada kita saksi ya? Ada kita saksi sama klien. Udah pulang, saya pulang ya. Oh, udah pulang. Ya. Ya. Saksi apa? Kalau boleh tahu, Pak? Ya, urusan masalah barang-barang antik kayak gitu. Lantai berapa ini? Lantai 3. Lantai 3. Iya, 3. Saya siapin semua itu. Oh sudah siapkan ya, masya Allah, terima kasih banyak ya. Ini di kelas elit sudah terlihat ruangannya elit banget ya. Ya emang begini tempat saya. Oh gitu ya. Iya. Kalau buat saya sih nggak elit, biasa. Oh biasa aja ya. Cuma saya nggak sombong kayak situ juga. Masya Allah. Kalau situ kan masuk media itu saya sombong, nah itu. Emangnya Mbak enggak pernah masuk media? Oh, enggak kepengin. Oh, saya itu biar terkenal ya di Banyuwangi, saya juga kepengin. Begitu. Ya. Ini kita mau diajak kemana ini kalau boleh tahu? Ya. Kita jamu di atas makan-makan bersama gitu loh. Oh, gitu ya. Kita enggak enak tamu mau aja. Tadi diemin nongkrong ngobrol. Ya oh kan? Gitu ya. Kenapa tadi maunya pertemuannya di sini, Pak? Ya biasa saya tuh. Lantai berapa, Pak? Lantai 3. Lantai 3 ya. Ya. Ada sinyal enggak di lift ini? Lantai 3 ya, Pak? Iya. Enggak sama. Oh, awas, tenang. Pengawalnya kemana aja tadi kayak banyak pengawalnya, Pak? Oh, pengawal itu udah saya suruh jalan semua. Hati-hati, Gus. Nanti jamuannya disantet ini. Oh, jangan-jangan ini. Enggak, Pak ya. Jangan takut, saya itu kalau tamu itu semua saya jamu biasa. Iya. Enggak ada masalah gitu. Kemana, Pak? Mah duluan aja. Oh, depan itu, Mas. Ya. Tempatnya luar biasa, Mirsa. Auranya walaupun tempatnya mewah, auranya di mana, Mbak? Oh, depan ini. Oh, di sini. Mbak, minumannya Bintang ya? Dari sini, Pak ya? Ya, sini. Luar biasa, biasa jamuannya. Iya. Kalau saya biasa ya, Bintang. Itu ya. Mbak, tolong diam di sini. Di belakang aja. Ini nyantai dulu Mbah ya kita ya. Iya. Masa cuma pesen gini aja Mbah? Apa ini? Ya kan buat saya ini. Oh buat sampean Mbah. Boleh lihat Mbah ya? Apa? Beneran nih Mbah ya? Kalau nggak bener buat tahap saya itu. Saya tiap hari begini saya itu minum. Tak tuang pemirsa. Tak tuangkan untuk Mbah. Iya Mbah ya. Tapi ya, jangan banyak-banyak di mabuk, Mbak. Kita mau ngobrol-ngobrol, oh, ya. Saya itu udah biasa. Oh, gitu ya, Mbak. Jaga jarak, Mbak. Jaga jarak, ya. Nanti kalau jaga jarak, nggak tahu. Ini pesan apa aja, Mbak? Sebelum ngobrol, Mbak. Ya. Kan ada itu. Nanti itu apa.
Tadi ada komen apa? Hati-hati Gus disantet. Lah, saya itu enggak mau. Saya itu cuma urusan kayak merah terima. Tadi aja udah pulang itu dari Singapura. Oh, ini transaksi dari dengan orang mana kalau boleh tahu? Orang Singapura, Malaysia kadang sini. Oh, Singapura, Malaysia pemirsa. Iya, dari transaksi. Transaksi apa? Merah kelima. Merah kelima dari orang Singapura. Singapura apa Malaysia, Pak? Malaysia. Oh iya, kalau boleh tahu namanya siapa? Kita kenalan kan belum kenal namanya. Ya, namanya sampean itu kita Mas Musa. Ke mana? Sudah disiapkan tadi. Iya. Makanannya udah disiapin, Pak? Udah, sudah siapin, Pak? Udah. Oh, udah disiapin. Udah. Sudah lama nunggu tadi? Iya, lumayan. Makanya saya tunggu-tunggu mana sih katanya ada tamu. Saya pengen tahu. Oh gitu. Sudah lihat di media, Pak? Iya. Lihat saya, Pak? Makanya kok anak kemarin aja kayaknya kok sombong gitu. Oke, okay, itu Pak. Masuk media. Nah, kemarin saya bisa gak apa-apa lah. Iya, Pak. Iya, Pak. Saya biar tua gini gak pengen kok. Kamu masih muda kok udah masuk media apa itu loh. Gitu ya, Mbak ya. Boleh diminum, Mbak? Ntar dulu, kita ngobrol. Gak boleh diminum dulu, bisa ngelak. Iya, iya, silakan, Mbak. Gimana, saya itu tamu, Mbak? Saya itu dari Malaysia apa itu. Saya gak pernah keluar-keluar kayak kamu gini, enggak. Banyuwangi udah terkenal saya itu. Itu ya. Tiap hari orang datang tuh ngasih suaranya biar masuk ngasih 7 juta masuk. 11 juta itu saya gak pernah keluar-keluar kok. Emang saya keluar-keluar, Mbak? Saya gak pernah keluar-keluar. Masuk media itu kan termasuk berkeluar ya, itu kan sudah semua kehendak Allah, Mbak. Sagian ya, saya media itu kan buat bangun pesantren. Nah, kalau kehendak Allah itu gak usah disiar-siarkan begitu. Oh gitu ya, iya. Diam-diam orang loh. Oh ini saya ada duit, saya taruh di masjid apa, insyaallah kan begitu. Gitu ya, Mbak ya. Iya. Kok kamu tuh anak kemarin aja udah. Dari Banyuwangi mana, Pak? Dari ini. Kalau boleh tahu Banyuwangi mana? Kalau nyebutkan ya, Mirsa. Entar dulu, entar. Masih. Keluarkan apa, Mbak? Ya udah nggak apa-apa lah, nggak usah disebutkan. Banyuwanginya mana? Udah sebutkan ya udah nggak apa-apa. Nggak nyantet kita, Mbak. Kita bukan ahli santet, Mbak. Mbak nggak mau nyebutkan nama, nggak apa-apa. Ya nggak udah. Nggak nyebutkan apa ya, tempat. Ini aja kalau kamu cuma silaturahmi ya, saya kasih tahu. Ya. Rumah saya Genteng. Oh, gitu. Genteng. Banyuwangi Genteng. Tahu kan? Iya. Mbah, luar biasa. Mbah, ini yang tadi sempat saya lihat ya secara gaib, Mbah. Mbah ini punya kemampuan yang luar biasa, yaitu bisa membuat gila orang, bisa membuat buta orang. Itu ilmu apa yang pakai, Mbah? Ilmu hitam atau putih? Pelan-pelan aja, Bang. Enggak ada. Kita kan privasi di sini, Mbah ya. Kalau kayak gitu itu saya pakai ilmu hitam. Oh gitu ya, ya. Hitam ya. Makanya kalau orang kesini sombong ya, bisa gila pulang dari sini. Kalau nggak itu buta. Gitu ya, Mbak. Itu pemirsa, katanya Mbak ini nggak pulang-pulang dari tempat ini kalau nggak gila buta gitu katanya. Ini terus disuguhkan buat apa kalau nggak diminum ini, Mbak? Haus. Iyalah. Saya aja belum haus, kamu udah haus. Ya. Gimana, Mbak? Ada yang komen apa? Cabut ilmunya, Gus. Waspada semua. Tetap waspada, jangan sampai ada yang kesurupan. Jangan sampai ada yang kesurupan. Ya, tetap
Jangan kesurupan dulu. Oh, Gus mau nyabut ilmu saya. Oh, enggak, enggak, enggak. Enggak, Mbah. Saya ini cuma ini bertemu aja satu rahim. Tapi yang enggak tahu nanti kalau Allah mengendaki seperti itu ya, gimana, Mbah? Jika Allah mengendaki seperti itu, Mbah. Kalau misalkan, misalkan, Mbah, ya Allah itu mengendaki saya itu tiba-tiba ya nanti mencabut ilmu Mbah ini, gimana terus, Mbah? Kenapa enggak sinyalnya enggak masuk? Masuk. Enggak, birnya jangan di-stop. Itu nanti kena ini. Oh, gitu. Enggak maksudnya. Ini ya. Logonya ini. Oh, gini ya. Ini loh, Mbak. Enggak perlu di-stop, Mbak, ini media, Mbak. Ya aku kelihatan. Ya. Iya, Mbak, benar no, benar no. Tim benar aja. Gitu. Udah gitu aja. Itu enggak apa-apa kok di. Wes enggak ini anu kok. Wes ketutupan di sana. Tadi kayak ada ngawal-ngawal banyak, Mbak, kemana aja, Mbak? Kok di apa setting sepi gini, Mbak? Anda setting sepi. Kemana sih? Sengaja. Kalau pengawal-pengawal itu saya kalau ada tamu saya suruh keluar. Jangan sampai. Tetap waspada pemirsa. Apa teman-teman tetap waspada yang ikut ke dalam sini. Hati-hati minuman-minuman ya. Baca selawat dulu. Mas Dimas, hati-hati, tetap waspada. Ya. Tadi saya lihat Mbah itu ya, saya pantau dari jauh itu punya patwal, ada yang ngawal gitu bisa rupanya. Iya, tapi kan udah saya suruh keluar semua. Oh iya iya. Gitu loh. Ya. Jadi kalau kita ketemuan gini jangan sampai. Hmm. Nah, sama saya juga nggak bawa laskar, Mbah, cuma bawa kameramen aja. Ya ini. Kita kan berdua yang ketemu ya, intinya iya. Kita kan ingin iya makanya interaksi. Kan berdua iya betul betul. Mungkin Mas Musa mau ngobrol-ngobrol sini Mas Musa. Bang Musa, share pemirsa, share, semoga bermanfaat ini pertemuan yang menegangkan. Tidak menegangkan pemirsa. Berapa yang nonton berapa? 4.900 hampir 5.000 ya. Capek tak? Oh iya. Kita haus. Ya haus mah. Kita jauh-jauh ya. Datang dari Mojokerto. Iya, sampenya. Rapat sedikit lah. Kita dibolain sama mbaknya, boleh diminum. Ayo, silakan diminum. Enggak ada apa-apa, pada selawat semuanya. Enggak ada apa-apa. Itu ada anunya logonya itu. Ambil di sini aja loh, ambil di sini aja, ambil ke sini aja. Mbah, agak ke sini enggak apa-apa, Mbah. Minta tolong, Mbah. Awas. Ada tempat tertentu-tertentu ini saya kelihatan kayak ada pukul. Enggak ada apa-apa. Saya kok enggak minum gua sih. Enggak apa-apa. Jangan takut. Ayo minum ayo. Baca bismillah dulu. Iya. Kita minum ya, pemirsa. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Kita minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Aku juga split ya. Kita tak minum loh pemirsa. Apa itu split apa? Sprite apa bintang itu? Bukan arak itu ya. Bukan minuman keras ini. Ini bukan minuman keras, Mbak. Bukan. Apa sprit itu? Ya, saya minum, Mbak. Kalau tamu itu saya hormati benar-benar. Masya Allah. Enggak ada. Saya minum, Mbak ya. Silakan. Boleh ya? Boleh, silakan. Udah saya minum, pemirsa. Pasrah hidupku, matiku, semua milik Allah. Dan saya pasrahkan semua sama Allah. Itu Mas Musa ya? Udah minum? Sudah, Bos. Mas Musa kelihatan enggak kamera? Mbak Dinda, Mas Musa kelihatan kamera? Kelihatan. Udah minum enggak apa-apa. Jangan takut. Saya tuh enggak punya iri sama orang, enggak ada. Enggak takut, Pak. Cuma antisipasi aja. Ya karena kita merasa tadi, ada. Tadi tak bicara. Pulang dari sini kalau enggak buta ya. Loh, itu kan bagi orang yang syirik sama kita gitu loh. Oh iya. Kalau kamu cuma silaturahmi kan enggak apa-apa. Oke. Gitu loh. Kan ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Enggak apa-apa, minum bismillah. Apa-apa. Andaikan mati di sini, kita syahid. Kalau saya udah ngomong minum-minum enggak apa-apa. Mas Dimas enggak ikut sini ngobrol sama Mbak Mas Dimas. Enggak apa-apa, malah ngobrol-ngobrol. Ini enggak apa-apa ya, Mas, saya bawa ini apa media, enggak apa-apa ya kan ya? Enggak apa-apa. Kayak orang itu netral, yang penting jangan syirik aja sama kita. Oh, enggak, Pak, saya enggak pernah ganggu kalau, orang, Pak. Kalau ganggu ya itu lain lagi. Pemirsa, jangan telepon ke nomor yang buat setruk ya. Saya ingatkan, tolong jangan telepon ke nomor yang buat pengiriman setruk. Mohon maaf, ini mengganggu jalannya live kita. Ya, jangan telepon di situ. Itu untuk pengiriman setruk saja, nggak bisa untuk konsultasi. Percuma Anda konsultasi di situ karena nggak direspon, karena itu untuk pengiriman setruk, pemirsa. Dan itu untuk live, ya, nomor untuk live sini. Cuman Mbak, kita walaupun nggak syirik, kita nggak ada niatan syirik sama orang. Cuman ya, saya punya prinsip dan teman-teman itu. Jika ada kemungkaran, jika ada kemaksiatan yang di depan mata itu, Mbak. Jika ada kezoliman di depan mata kita, jadi kita nggak bisa tinggal diam gitu, Mbak, intinya, Mbak. Nah, gitu loh. Sedangkan yang saya dengar ini, Mbak, selain bisnis, apa itu transaksi gitu ya, kayak merah delima, permata dan lain sebagainya, yang kami dengar info. Tadi Mbak juga mengakui itu kan ya? Iya. Mbak menjalankan praktek pembukaan juga ilmu hitam, iya. Seperti iya. Pelet lah, apalah. Butakan orang lah, membuat gila orang ya, benar itu Mbak ya? Iya emang, pokoknya ya itu kalau orang kesininya itu syirik, saya kan tahu kalau orang syirik gini-gini, tahu. Pulang pasti, buta. Kalau gila buta, gitu aja udah. Kalau saya begitu. Kalau nggak gila buta, pemirsa. Kejam ya Mbak? Kelihatan bisa. Ya bukannya kejam, kan dia sendiri. Iya. Kalau dia di sini baik, ya kita... Gantung niatnya baik. Iya, makanya kita siapin minum bagus. Apa ini ya kan. Jernih, bagus. Monggo kita minum, kan gitu. Kalau orang sininya jelek. Nanti lah, coba lihat. Ya terus kan Mbak, kalah kita itu. Syirik gitu. Sudah berapa hari di sini Mbak? Saya udah 3 bulan di sini ya. Di Mojosari, apa ya, Mojokerto ini? Mojokerto. Kalau saya yang begini biasa, tempat-tempat kayak gini juga biasa. Berapa Mbak? Kalau kayak gini Mbak semalamnya Mbak, kok mewah sekali Mbak. Ya, kalau bahasa itu murah. Apanya yang murah Mbak? Ini Mas nih nanya masalah nyewa-nyewa ini. Kalau buat saya itu kecil, penghasilan saya aja tiap hari itu 11 juta itu kan cukup buat kontrak-kontrak kayak gini. Oh gitu. Iya. Aku musah agak dikitan sini. Maaf Mbak ya. Oh iya. Luar biasa tempatnya pemirsa ya. Mana ini? Ini tempatnya Mbah ya pemirsa, kita tengok. Luar biasa elit. Tempatnya mewah. Tolong jangan telepon pemirsa, kita terganggu ya. Jadi acara diskusi kita dengan Mbah ini kita jadi terganggu. Tadi kan belum disebutkan nama Mbak. Loh. Iya Mbak. Iya tapi kan saya itu takut ya. Kayaknya... Tadi disensor ya, disensor. Disensor bisa kan? Yang nggak live ya. Disensor. Boleh nggak Mbak saya tanya nama? Ya nggak apa-apa lah, saya kasih tahu. Takutnya saya itu apa? Gini loh, orang saya kasih tahu, nanti orang itu menyebar luas. Menyebar, kan? Gitu loh. Oh sana lo Mbak Nurdin, jago santet gini gitu. Oh namanya Mbak Nurdin. Ya. Ya. Ini masih lama Mbak, kita
masih lama ini mau disuguhi makanan, katanya mau disuguhi makanan ya jauh-jauh kan Mbah? Ya apa sudah gini aja Mbah? Sudah cukup gini aja. Oke, cukup gini aja. Apa saya yang pesankan Mbah? Wah, usah. Saya minum aja. Abang gimana? Memang nasi goreng. Iya Mbak, sambil ngobrol-ngobrol begini Mbak, saya mau tanya juga Mbak. Mbak ini sudah lama Mbak jadi dukun Mbak. Santet itu Mbak, sebelumnya itu dulunya apa? Apa dukun? Apa langsung bisnis kayak gini kan? Enggak, saya dukun-dukun biasa gitu. Orang sakit apa? Tapi kalau ada yang maksa nyantet apa ya? Bisa, melayani ya. Saya layani, dia takut. Soalnya di Banyuwangi itu Mbah terkenal paling teringginas gitu pemirsa Mbah ini. Jadi ya itulah andalan dia itu, iya kan Mbah? Andalan Anda itu kalau enggak gila, buta. Iya, kalau makanya orang kita layan silaturahmi itu kalau orang yang benar nggak bakal apa-apa kan, minum apa minuman ya kosong, minuman nggak ada apa-apanya. Tapi kalau orangnya itu kayaknya saya lihat tuh sirik, minuman itu saya kasih ini biar kurang nanti gila apa bisa. Hey, sini Mas. Waduh, ini repot-repot lah. Wah, itu sudah dipesankan pemirsa. Tolong, Mbak. Apa ini, Mbak? Ya biasa makanan kecil. Biasa kalau saya ada tamu. Terima kasih banyak ya Mbak. Katanya aman nggak ini Mbak? Aman nggak? Aman aman. Nggak bakal. Mari Mbak ini Mbak. Kalau orang baik itu ya nggak bakalan. Bapak ini Nisa, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Iya, lagi berduaan. Apa ya? Terima Mbak. Dah, kita mau kembali. Disuting aja dulu, ini dulu apa? Ini jamuannya dari Mbah Nurdin. Kasih berapa ya? Apa ini Mbak? Buah itu. Buah. Makanan mana itu, negeri mana itu Mbak? Oh ini makanan negeri sini. Kalau orang luar ya makanan luar. Oh, ya. Baik. Sambil dimakan enggak apa-apa, Pak Nyu. Kan kita kan ini. Iya. Ayo anak-anak makan semua nih. Ayo anak-anak. Ayo makan, makan ini. Pokok gratis. Dari Badukun ya. Tenang aja, saya itu kecil kan itu. Kecil ya, Mbak? Ya. Luar biasa, pemirsa. Kecil, Mas Musa. Ya sama yang mana baik, Mbak? Silakan. Dimakan enggak apa-apa, Mbak ya? Monggo. Mangan dulur. Yang makan yang mana, Mbak? Makan apa ini, Mbak? Ini aja udah cukup. Bismillah. Kameramen. Mbak, saya lihat. Ini dekat semuanya dengar ya? Dengar. Saya merasakan, Mbak. Tadi Anda kayak mengirim sesuatu di makanan ini, Mbak. Baik minum, Mbak. Ada saya itu. Pokoknya kalau orang baik enggak bakal ada. Makan sama ini, Mbak. Coba. Nah, ini aja. Mas, sama terawang, Mas, lihat. Coba. Kelihatan apa? Lihat, terawang, Mas. Kalau takut. Telepon biasa. Kalau WhatsApp masih bisa di cancel.
Sama Terawang Mas Musa, ada apa? Coba Terawang dulu, kalau takut. Ya ada, pakai ada apa ya? Set itu bahasa Indonesia apa ya? Ulat ya Bisa. Kayak ada ulat-ulat gitu. Tapi kalau gak kita ajak bismillah, kita buang Bisa. Memang ini makanan, jadinya makanan. Tapi kan bisa dikasih sesuatu gitu, kelihatan-kelihatan gaib gitu Bisa. Ya kalau orang enggak ini saya kasih yang gaib-gaib gitu. Kalau enggak biasa gitu enggak ngapa-ngapalan saya itu. Enggak mau saya itu. Itu ya Mbak ya. Sama orang itu enggak mau. Saya makan enggak ya? Silakan, silakan. Ayo anak-anak makan semua. Santri-santri. Kapan lagi di pondok enggak pernah makan kayak gini pemirsa. Kapan lagi makan kayak gini ya? Makanan. Oh, begini, apa ini? Enggak apa-apa. Masuk ini. Dikasih untuk syuting dulu. Mantap, Mbah. Enak, Mbah. Enak, Dulur. Kepingin ah, Dulur. Loman bae iki. Saya bukan gini udah biasa. Apa ini, Mbah? Buah itu, buah. Ada cumi-cumi, ada udang mah ya? Udang, ada ini. Mantap. Bapakin, Mbah ya? Mama. Harus baca bismillah. Kalau nggak baca bismillah, kelihatan ulat-ulat tadi. Baca bismillah, kita buang itu sihirnya. Mbahnya sudah ketahuan nih, ye. Bapak, saya itu enggak. Apa? Kalau sini ya baik, tuh ada tetap baik. Kok jadi mukbang? Apa mukbang tuh? Kenapa? Kok jadi mukbang? Apa mukbang tuh? Makan besar tuh. Eh? Makan besar, makan bareng-bareng tuh. Iya. Nyoba aja, kita menghormatilah pemirsa ya. Kita hormati beliau pesan makanan-makanan luar negeri kayak gini ya. Ini makanan Thailand. Saya tahu, saya pernah. Iya, kalau santri-santri mungkin belum pernah. Ayo dimakan semua. Dimas, ayo. Makan. Aku saya enggak berani makan. Takut. Takut. Iya, takut. Kenapa? Bikin gimana, Mas? Enggak enak gitu terus bicaranya terus. Baca bismillah sudah. Ada komen negatif? Cuman kameranya aja yang di itu. Mas Musa aneh. Mas Musa sudah mulai agak aneh Musa. Jangan ya. Sampai kerasukan lagi kayak kemarin malam. Mas Musa santuy, makan. Enggak berani. Makan aja bismillah. Makanan iya ini memang makanan asli tapi secara mata kasat mata ya. Kalau enggak kasat mata, wah, muek-muek gitu kan enggak bismillah. Ya, benar. Tuh, momen. Mantap, Mbak. Makanan apa itu, Mbak? Mas Musa lihatnya enak. Enak, Mbak. Ya biasa. Makanan kayak gini itu udah. Kalau ini makanan biasa apa ini? Ya, katanya syuting kok malah ke acara kuliner. Bentar kita kan dicari kasih makan pemirsa. Kita enggak enak. Makan dulu nanti syuting. Iya iya, Mbah. Kita menghargai Mbah pemirsa. Ya sudah menjamu kita. Walaupun ada sihir, pernah ada sihir pemirsa. Mas Musa itu tahu, sudah melihat, makanya enggak mau berani makan. Nah, kita ada doanya. Coba itu apa? Mbak tidak. Cobain semuanya. Saya cobain semua makanannya. Nah, sama ini Mbak. Sama berarti ya? Yangnya Mbak. Cobain semua. Mas Musa lihat segala-segalanya Bu. Dan apa saja nanti biar diceritakan di mobil aja. Mudah-mudahan aman. Caranya aman. Aman ya Mbak ya? Ayo dimakan enggak apa-apa anak-anak.
Ayo, Mbak. Nih, nih, nih. Bismillah. Kayak baca bismillah ya, bismillah. Awas susah bu ya. Awas susah bu ya. Sudah mulai pening. Tolong di anu Mas Dimas. Sudah mulai mau kerasukan tadi. Mas usah dibantu. Gitu. Sudah mulai pening-pening. Kenapa enggak dihabiskan, Mbak? Enggak. Cukup, Mbak. Uangnya haram gimana? Uangnya haram gimana, Gus? Bismillah. Bismillah makan aja, bisa. Haram halal kan kita enggak tahu. Buang di laut, jangan sampai masuk usus, ya. Kata Gus kan gitu. Kan aja makan, iya. Coba, ya, coba. Kelihatan belitung, belitung. Kalau bisa melihat, ayo bisa menghilangkan. Kita sebenarnya sedang perang gaib ini pemirsa. Biarkan aja nyantai. Nggak dihabiskan, Mbah? Kenapa, Mbah? Mas Musa saya pengen nasi goreng aja. Bapaknya. Bentar Mbak ya. Duh. Kok makan, makan. Ada telat nih. Lagi menetarisir. Lagi menetarisir pemirsa. Lagi menetarisir ya sama mbahnya lagi diajak merokok setelah makan. Di luar Mas Dimas tolong ditemenin dulu mbaknya Mas Dimas temenin dulu mbaknya ngobrol dulu makan aja semuanya ya makan aja mbaknya ngajak keluar katanya mau merokok diajak keluar pemirsa Mas Musa habiskan santapnya. Emang kapan lagi ya? Kapan lagi santri-santri bisa makan kayak gini di pondok nggak pernah makan kayak gini menurut saya. Entah eh, rek. Makanan Thailand ya. Tahu nggak kenapa? Ini mbahnya nggak dimabisin. Dia kasih bilitung ya dimakan kita kasih bilitung. Terus kita kembali ke lagi. Belatung ya. Kasih belatung. Kayu belitung leh, jadi kuyu leh. Terus tak kembalikan ke sini lagi, dia nggak enak lagi makan. Dia ngajak langsung keluar pemirsa. Gantian ini saya habiskan. Keluar tadi dia, kalau nggak buta gila, ih ngeri. Cuma tetap waspada, jangan sampai batal wudhu ya. Jangan sampai batal wudhu biar nggak kerasukan. Nanti bayi mau bim. Mending nggak digoteng. Bilang, kita mempersiapkan diri dulu. Ambil makan sama Mas Musa. Ini yang Rev ikut Gus? Ikut ke? Iya, jadi Rev aja sama Mas Musa. Nggak boleh sama Mas Musa. Ayo. Kata-kata lagi dulu. Mana?
Ngapain Mbah di sini Mbah? Lagi nyantai. Kok makanannya nggak dihabisin Mbah? Saya makannya cuma sedikit ya, kurang banyak. Di sini Mbah ya? Ya. Sudah menyiapkan tempat Mbahnya pemirsa untuk duel. Saya ngerti banget Mbah. Mbah sudah menyiapkan tempat di sini untuk duel di sini pemirsa. Mbah rokokan Mbah? Iya Mbah. Enggak rokok dulu. Mana? Di sini. Tak kancane rokokan, bae. Mbah Nurdin, di sini kita lebih los nang Mbah. Enak bae ya? Korek dong. Ya enak awalnya, Mbah. Minum rokok bae ya? Iya. Ajaran. Mati ya, mati. Menghayati Mbah ya ngerokoknya Mbah ya? Oh iya. Kita harus nikmati terus. Mumpung kita masih dikasih hidup, pasti kita nikmati apa yang ada gitu loh. Kalau di sini padang enggak, Mbah? Kayak tempat yang pas buat ancangan, Cak. Kalau misalkan saya duduk di sini, gelap enggak? Sini aja, Gus. Oh, itu aja kan gitu ya. Lebih baik sini, Gus. Terangan sini. Hah? Terang sini daripada gitu. Gitu. Terang sih di situ, enggak apa-apa sih. Anak-anak suruh ke sini kalau sudah selesai. Mbah. Saya tahu betul, Mbah. Anda ngajak sini, Mbah. Maksudnya Anda itu sudah jelas, Mbah. Di sini ada banyak medi, pemirsa. Ada macan putih yang siap menerkam. Kelasnya memang kuat naga. Ada kerah putih. Rasakan sendirilah hawanya, pemirsa. Enggak ada. Saya itu kalau orang baik di sini tuh enggak bakalan. Iya. Mudah-mudahan saya orang baik, Mbak ya. Iya. Supaya ngajak Anda bisa lebih baik lagi, Mbak ya. Nah, saya itu kalau tamu baik, tetap baik. Kalau tamu ngajak musuhan. Ya, musuhan. Monggo. Kalau saya begitu. Gitu ya Mbak ya? Iya. Iya Mbak. Ini kan kita sudah lama ngobrol-ngobrol Mbak sampai makan, dikasih makan, sampai dikasih minum, segala lah. Iya. Kasih bir juga, pemirsa. Disukui bir, bintang apalah tadi. Terima kasih banyak kebaikan Anda Mbak. Cuman yang kayak saya sesalkan Mbak, saya akan konfirmasi juga di sini. Apakah benar ya Mbak itu apa itu tadi? Seorang dukun apa? Sakti di Banyuwangi yang membuka praktek itu ya. Ya. Hitam juga ya. Kalau orang yang tahu sih saya itu sakti memang. Cuman saya kan enggak pernah berkuar-kuar gitu loh. Tuh, ya. Nyantai, saya orangnya itu nyantai. Cuma perbuatan Mbak ini membuat resah gitu loh, Mbak. Membuat resah orang banyak gitu. Banyak yang sudah meninggal. Banyak yang gila, banyak yang buta. Ini tadi Mbah lagi ritual pemirsa. Kita keluar dari tempat mewah ini yang elit ini paling enggak minimal buta atau gila. Itu kan bagi orang yang enggak ya, baik sama kita. Kalau orang baik yang enggak gitu loh. Iya, Mbah. Teman kan ada serangan, kita itu merasakan. Mas Musa, panggil Mas Dimas. Minum-minum aja, Mbah. Bismillah. Kamera blur Mbak? Enggak, kok enggak. Ini kok ono blur. Yang blur itu mungkin Anda belum di setting 720. Sini aja Mas Musa sama Mas Dimas. Ini sudah obrolan kita sudah panjang. Saya nunggu komen aja. Dari pemirsa enaknya gimana gitu. Karena sudah dipancing-pancing emosi kita secara gaib. Memang kelihatan kamera kita lagi nyantai. Secara raga. Tuh pemirsa, lihat aja wajahnya Mas Musa sudah kayak tadi sudah berantem sama macan putih. Dan saya ngerti maksudnya Mbak diajak keluar tuh ngerti, diajak merokok di sini. Jalan di tempat mewah, kita diajak ke terasnya ngerti. Sudah ngerti Mas Dimas ya?
Terus gimana nunggu? Komen aja lah, nuruti viewers, sahabatku. KIO, silakan. Enaknya gimana? Mau santai dulu, ngobrol santai dulu apa langsung? Habisin aja, Gus. Ini jangan main-main habis-habisin ini. Dia elit ya, dia punya segalanya, dia punya harta. Gimana? Yakin mau dihabisin? Nanti ente dijual, dibeli nanti. Oh, maksudnya Gus mau ngabisin kita gitu. Ya. Ya, bukan menghabisin lapis santunnya gini, Mbak. Anda kan ilmu hitam. Ya, kayak gitu. Banyak juga manusia yang meninggal ke Anda. Nah, santet Anda itu. Nah, yang mereka yang gila, mereka yang sakit, mereka yang buta gitu, Mbak. Paham, Mbak ya? Paham. Ya, kita sudah berangkat ke sini sudah bismillah, Mbak. Hidup dan mati kita ini hanya untuk Allah. Di sini kita mati pun di sini syahid, Mbak. Kita siap, Mbak. Enggak takut walaupun Anda banyak pengawal gaib maupun nyata. Pengawal gaibnya luar biasa, banyak ribuan. Pengawal nyatanya juga siap semua. Sudah saya suruh keluar semua. Iya, di luar tapi itu jangan merasa siap semua. Jangan merasa takut. Enggak takut kita, Mbak. Iya, makanya. Kita enggak takut kita. Kita ada Allah. Kita. Iya. Kita enggak takut. Enggak, kita enggak takut, Mbak. Anda ngerokok juga, saya dampingin ngerokok, Mbak. Makanya kita itu udah nyantai gini ya kan, udah iya. Nggak usah ungkit-ungkit pengawal-pengawal kita, nggak usah. Oh enggak, Mbak, enggak ya. Pengawal udah saya suruh keluar semua. Iya, tapi kalau terjadi apa-apa, Mbak, kenapa-kenapa kan mereka langsung siap. Oh iya, siap, saya panggil. Iya. Jadi ada pengawal nyatanya ya, bodyguardnya sudah siap dengan senjata lengkap. Kalau Gus memang mau ngeruntuhin saya, ya silakan, nggak apa-apa saya itu, karena apa saya udah tua. Ana nggak ngeruntuhin, Mbak, cuma banyak yang. Iya, maksudnya kan banyak orang berkoar-koar, gini kan gitu. Enggak, saya nggak berkoar-koar, Mbak. Cuma gitulah, Mbak. Perbuatan Anda ini kan masih menyengsarakan, meresahkan, ya. Ya, ini gimana ini enaknya ini. Ya, Anda kalau mau transaksi masalah merah delima atau apa itu bukan hak kita, ya. Iya. Tapi kalau sudah mencelakai orang, sampai menyakiti orang, sampai buta, sampai gila, sampai meninggal. Nah, ini kan jadi hati nurani kita ini kan tergugah, Mbak. Apalagi Anda sudah melanglang buana, malang melintang khususnya di Banyuwangi, Mbak. Ini kelas internasional, pemirsa, ya. Sudah kelas internasional, pasiennya Brunei, Malaysia, Singapura, lagi, mana lagi, Mbak? Enggak apa-apa, jujur aja, Mbak. Kami tahu kok, Mbak. Iya, Bang. Jujur banyak aja. Orang luar semua, bukan orang sini saya itu. Makanya saya berani kan orang luar itu loh. Iya. Omsetnya sehari sampai berapa? Beritahu. Omsetnya Anda berapa, Mbak? Kalau saya tiap hari itu paling enggak ya minim itu 11 juta itu. Minim itu ya, minim. Iya, tiap hari. Minim 11 juta itu ya. Kita sendiri depan tadi mobil apa aja kan ada sih. Iya. Mobil mewah-mewah semua. Itu minim. Kalau sampai terbesar sampai berapa M itu? Selalu ya kalau gede. Ay, gede. Masalah transaksi gitu. Transaksi itu ya paling enggak ya 10 miliar. 11. Itu ya, Mbak. Iya. Kalau transaksi kayak gitu-gitu itu. Barusan transaksi, Mbak, ada. Ya tadi itu sama malah, orang mana tadi? Orang Brunei. Orang tadi, Brunei. Ya. Masa itu tunggu situ mana sih? Terus transaksinya Anda gimana? Deal? Belum. Belum deal. Belum deal. Masih cabut kodamnya ya? Iya. Masih saya simpan itu. Saya cabut. Kalau nggak ada duit cash buat apa? Iya. Terus gimana enaknya, pemirsa? Ayo komen. Cabut ini sudah ilmunya, Gus, banyak hajar Gus, cabut ilmunya. Iya, ini suruh banyak tobat. Yang minta Anda ini suruh tobat intinya. Begitu. Cabut ilmunya ya. Gimana? Kalau Gus memang bisa, ya silakan. Gak apa-apa saya tuh, karena apa saya udah merasa sudah tua, pengen tobat. Betul, pengen tobat. Iya.
Ayo Mas Dimas, coba lawan Mbah ini sama Mas Musa. Tarik semua ilmunya. Kelamaan Gus. Iya wes. Ini wes. Duh. Embang ini Mbah. Pak pengawalnya jangan boleh masuk dulu yo. Ya Mbah. Kita adu ke gaib aja dulu Mbah. Kita adu kesaktian gaib aja. Ya Allah, sendiri pun ini tambung. Ayo Mas Musa, cabut. Grogi anjir. Ya Pak, ayo. Grogi Mas Musa. Besar Gus. Kenapa? Kuatannya besar. Kali ya Gus. Ayo. Ada macan putih dua. Ada naga yang jaga beliau ini. Macan putih dua, naga, terus ada kayak apa itu pusaka. Ayo, kesuwen wis, pasti Mas. Coba sambil latihan. Biar tahu duel sama dukun kelas elit. Ini bukan dukun kaleng-kaleng ini, Sa. Beliau ini dukun kelas elit berduit loh. Rekeningnya aja banyak itu. Siapa tahu buat donasi buat pondok ya. Hah, tapi janganlah haram dah. Dapat, Mbak. Pandangannya tidak mengeluarkan. Mau apa enggak? Kodam. Hati-hati, Mas. Silakan. Mas. Kalau bisa. Mas Musa sudah perang. Ini Mas Dimas, tinggal sama. Keluarkan. Nah ya, aku enggak ada siapa-siapa di sini. Yuk. Eman. Yan. Eman. Ya, habiskan dulu rokoknya. Aku enggak nyantai rokokan aja ya. Rokoknya. Ayo, oh, sombong banget sih, Mbak. Loh. Bukannya sombong, kalau bisa silakan. Saya tuh gak pernah sombong. Silakan. Eh, silakan. Muntah darah itu banyak. Macan putihnya berbahaya Mas Dimas, buat Mas Dimas. Sambil latihan pemirsa, santri-santri ini menghadapi Mbah Nurdin kelas internasional. Bukan dukun kaleng-kaleng ini pemirsa. Duit ini. Gak apa-apa, biar kasihan, gak apa-apa. Gak usah dikasihani, kita ini lagi jihad. Hidup dan mati kita sudah kita niatkan tadi. Andaikan kita mati di sini, kita siap pemirsa. Syahid insya Allah. Kita mati di sini syahid. Ayo Mas Dimas. Ya latihan. Jangan sampai terpukul ulu hati, nanti bisa muntah darah. Nyantai dia. Nyantai sekali. Bisa. Nyantai, Kak. Saya itu nyantai kalau bisa, silakan. Doakan mudah-mudahan Mas Dimas dan Mas Musa bisa. Kita doakan. Selawat semua. Kenapa? Ayo semangat jihad. Nah, ya nyantai bisa ya.
sukmanya keluar 4. Kita siap mati di sini. Andaikan Allah mencabut kita di sini, kita mati siap di sini. Anda menjadi saksi, ya. Andaikan Allah mencabut nyawa kita di sini, kita siap. Kita syahid insya Allah. Kita berdoa sama Allah tadi. Bisa. Iya, saya juga siap. Iya. Kalau memang situ kuat, silakan. Kita berdoa sama Allah, andaikan kami enggak bermanfaat hidup di dunia ini, ya Allah cabutlah malam hari ini juga nyawa kami. Tapi jikalau Engkau mentakdirkan kami masih bermanfaat, panjangkan umur kami, sehatkan badan kami. Ayo bismillah. Lawan kezaliman, jangan menyerah. Biar merasakan jihad dulu yang mudah-mudah. Inilah perjuangan kemungkaran bisa. Saya bisa aja langsung melawan, Mbah. Tapi saya bagi-bagi pahala dulu, Mbah. Kita gigit mentalnya mental. Dan mereka sudah biasa sih perang kayak gini. Terus masuk, Mbah. Konsentrasi. Gimana? Gus mau nyoba ini? Bentar, murid saya belum kalah kok. Kalau mau nyoba silakan. Murid saya belum kalah. Tapi selesai perjanjian kita, jangan menyerang kameramen ya. Main bertiga aja ya. Iya. Jangan menyerang kameramen perempuan. Bertiga ini aja. Kalau masih kecil-kecil gini ya, saya anggap enteng. Kalau buat saya itu berapa? Sombongan Anda nanti yang akan mengalahkan Anda, Pak. Saya enggak sombong, kan saya suruh nyoba. Silakan. Yus, aku sudah jangan bentar. Ya. Apa-apa. Sudah siap syahid di sini. Pasti menang. Mudah-mudahan Allah menangkan perjuangan kita. Yang live jangan jauh-jauh. Enggak usah takut, enggak usah takut. Mbak-mbaknya enggak usah takut. Kita ada Allah. Di sini enggak ada siapa-siapa memang pemirsa, tapi di bawah ada pasukannya, Mbak. Ini nyata manusia. Bukan saya tinggal diam. Jangan sampai kesurupan, Mas, serang terus. Jangan sampai kesurupan. Bakalan nyerang. Bukan saya itu biar semua. Bismillah, ayo, pasti menang. Bangkit, bangkit, Mas Dimas, bangkit. Wakafkan jiwa raga kalian untuk umat. Lawan kezaliman. Kalian masih muda-muda, lawan kezaliman. Sudah jelas, kezaliman di depan mata kita, kemungkaran di depan mata kita, lawan. Jangan menyerah. Kemungkaran sudah jelas di mata kita, jangan menyerah, Mas Dimas. Ayo, Dimas, ajar Dim. Terus, apa yang pernah kalian pelajari di pesantren, semua gunakan. Tetap bersandar sama Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Teruskan, teruskan. Mas, mas itu. Jangan nyerah sama iblis, ya. Jangan nyerah sama setan. Terus, Tim, jangan kalah sama setan. Kalian ada Allah. Terus, jangan nyerah sama setan. Semuanya, jangan nyerah sama iblis. Kalian ada Allah. Ayo, berjuang terus. Semangat. Tuh, lihat. Jangan di saya aja yang syuting.
luar biasa kekuatannya Mbah Nurdin. Makanya kalau kuat, monggo, silakan. Kalau nggak kuat, jangan. Kalau saya sih silakan kalau mau ngelepas. Makanya kalau Gus bisa ngelepas, silakan. Doakan pemirsa, saya nazar sama Anda wes, jadi taruhan, bismillah demi kebaikan. Kalau yang nonton berapa ini? 7.000 lah, ini 6.4 ya. Kalau yang sudah viewer 7.000, kita niatkan nanti kalau sudah viewernya 7.000, saya akan lakukan apa yang saya bisa. Sebisa saya akan saya keluarkan semua. Kalau sudah viewernya 7.000. Ya. Kalau sudah viewernya 7.000, kenapa sih harus perang 7.000, Gus? Kalau enggak sekarang saya sikat. Karena buat anu pemirsa, buat pembangunan pesantren, kita besok 3 hari lagi kita akan ngecor. Masa kalah sama rumah elitnya Mbah Nurdin ya? Pondok kita harus lebih mewah. Ayo, ayo silakan. Bilang. Mas Dimas. Sama Mas Musa, ayo terus. Sampai 7.000 viewer, ayo bantu share makanya. Mirsa. Ini buat patokan aja ya. Kalau sudah 7.000 viewer nanti kita bismillah. Saya akan turun tangan dah nanti. Kan saya lepas. Masa depan saya akan saya lepas, kita akan perang. Harus 7.000. Kenapa 7.000, Gus? Ya, besok buat beli semen. Kalau Google Adsense-nya cair gitu, kalau Adsense-nya cair sih. Ayo Mas Dimas, satu kali lagi coba. Pakai sungai raja. Pakai sungai raja coba. Sungai raja, kaju raja, tasek mereng, gunting mereng, keluarkan semua. Kalau sudah kalian nggak ngatasi, saya akan turun tangan. Coba dipantau viewernya, ini bantu share pemirsa. Kalau sudah 7.000, bismillah. Saya akan lawan. Saya akan lawan. Ayo Mas, susah, lawan. Rp6.600 sekarang kita pantau. Bismillah, kalau sudah 7.000 saya akan turun tangan sendiri. Ini lihat ya rumahnya, apa tempatnya Mbah Nurdin mewah kayak gini kok. Masa pondok bisa kalah sama rumahnya dukun. Saya semangat menggebu-gebu harus bikin pesantren yang semegah ini, lebih megah daripada ini. Semoga YouTube ini berkah. Kenapa, Mbak? Jangan nyerang yang perempuan loh, Mbak, ya. Nah. Jangan sampai kodam Anda nyerang perempuan. Nah, jadi kita sudah perjanjian. Kalau perempuan saya enggak lama. Ya, kita sudah perjanjian tadi ya. Ya, lahir dari orang perempuan kok. Saya enggak berani sama orang perempuan. Kalau orang laki saya berani lawan. Ayo pemirsa, bantu share sampai 7.000 viewer nanti saya akan turun tangan. Mati, hidup mati kita untuk perjuangan. Perjuangan semacam ini enggak viral-viral bisa ya. Kita susah apa ya bisa ketemu sama Mbah Nurdin ini. Nah itu, dengar suara apa? Tokek kan? Ini tempat elit kok masih ada tokek, Gus. Ya ini. Karena ingon-ingonan Mbah ini ada sini semua. Kerahkan semua. Ya buang nanti kalau situ bisa buang, buang aja itu tokek itu. Semua buang. Saya itu ikhlas, sudah ikhlas. Kalau Gus bisa ya. Kalau yang dua ini udah nggak bisa ngalahkan. Anda jangan bingung lama gitu. Anda nyumbang semen dah. Kita ini cari rezeki lewat YouTube ini pemirsa. Lama berjuang mati-matian sampai dadais ampek kok. Besok 3 hari mau ngecor pemirsa. Ayo terakhir. Ayo Mas Usah. Sini Mas Usah kelilingi dia. Ayo kalian keluarkan semua tasik mereng, kencing mereng, mengeraja, kacuraja, asma, semua keluarkan. Ajar ini Mbah Tua Bangka ini. Silakan. Nyantai tapi mematikan dia. Kayaknya nyantai dia secara zahir tapi mematikan, membunuh ini pemirsa. Kodamnya pemirsa. Silakan.
Oh, Gus, panjenengan, Gus. Satu kali lagi, kita kasih kesempatan. Kaju Raja, Singa Raja, Asik Mereng, Gunting Mereng. Udah hampir 7.000 Gus. Sudah 7.000. Eh, sekali lagi. 7.000 ya. Sekali lagi kita shot. Bismillah. Sudah 7.000 Mirza, baik. Bismillah, sudah 7.000. Kita tarik dulunya. Sesuai nazar saya, janji saya, sudah 7.000. Terima kasih Anda sudah membantu mensupport video ini ya. Kita berjuang mati-matian untuk beli semen. 3 hari kita beli Jayamek untuk ngecor. Nanti saya upload kalau pas pengecoran. Ambil semua, tarik yang kecil-kecil semuanya. Tarik semua. Cepat, penjaganya suka ke sini. Cepat, tarik semua. Kesombongan Anda yang mengalahkan Anda, Mbak. Kesombongan Anda yang mengalahkan Anda. Sombongannya mengalahkan sombongan Anda, kekuatannya luar biasa. Dia punya ajian membuat mata ini buta. Dia punya ajian membuat gila. Ya sudah nyerah, Mbah. Janji, Mbah, ya. Rezeki Anda yang banyak itu ya. Di tabungan Anda banyak sekali, sedekahkan sama anak yatim. Saya enggak minta untuk pembangunan pondok, saya cari sendiri. Ya, kasihkan anak yatim ya, fakir miskin ya yang membutuhkan. Nggih. Nggih. Saestu nggih. Tobat nggih. Tidak mengulangi lagi nggih. Betul. Janji. Nggih, janji, Bos. Kapok. Ayo, salaman sama saya. Ikuti saya. Ayo janji. Kapok. Aduh. Iya, ayo. Saya berjanji. Dan saya bersumpah. Dan saya bersumpah. Tidak akan mengulangi. Perbuatan. Ilmu hitam. Ilmu hitam. Kalau saya melanggar. Maka saya. Akan kena azab. Kena azab. Turunan. Tujuh turunan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amin, amin. Barakallah. Sembuhkan Mas Dimas. Nanti kalau enggak disembuhkan bisa buta. Nanti beliau bisa buta. Angkat. Ya orang pilu katanya. HP-nya Apple, Gus. HP-nya. Ampun ten, Bang. Oke, HP juga ini. HP kok digawe beli, Bang. Aduh. Nya Apple. Kalah kamu. HP-ku Samsung. Aduh, kan orangnya iPhone. Bisa HP-nya, Mbak. Itu enggak punya media, Pak. Kayaknya banyak, Gus.
Pasien ku wakil bayan ini. Waduh. Aduh. Obat, obat. Selesai pemirsa. Gus. 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 Ini pengawalnya datang. Pengawalnya datang.